Seorang pria mendadak tewas usai menyantap makan siang di sebuah warung di Bekasi, Jawa Barat. Tim gugus tugas COVID-19 langsung mengevakuasi mayat pria tersebut dengan APD lengkap. Seorang pria asal Pagaden Subang, Jawa Barat bernama Jana Juhana meninggal secara tiba-tiba di sebuah warung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai mendapat laporan, sejumlah petugas dengan APD lengkap langsung tiba di Jalan Raya Fatahila, Kalijaya, Cikarang Barat. Pria berusia 60 tahun itu sedang dalam masa training untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan autobus. Itu langsung jatuh aja apa gimana, Pak? Enggak, duduk dulu. Duduk. Ini begini aja, ditidurkan sama kawan-kawan. Oh, berarti posisi meninggalnya pas duduk? Duduk. Nah, di sini dia bawa mobil baru berapa ini, Pak? Baru ngelamar. Baru kemarin training, Oh. Training, dan tadi itu baru di training satu jalan untuk nganterin karyawan. Menurut pemilik warung, mendiang sempat mengalami kejang usai menyantap makan siangnya. Ya tadinya kan makan, habis makan terus minum obat, baca, tapi habis duduk, kemudian kejang-kejang, udah bantuin, baca, tolongin, nggak lama kemudian meninggal. Kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi untuk menjalani visum. Sementara kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan.